Halo teman-teman, balik lagi ya ke McFish Channel ya. Kali ini kita mau pakai fluorin ya, tidak seperti biasanya kita itu pakai ZAS atau yang lain ya. Ya agak bosen sih pakai ZAS, jadi aku nyoba-nyoba hero yang lain. Nah di sini aku kebagian Roamer. Jadi kalau aku biasanya itu kalau pakai Roamer tuh ya ini ya. Kalau pakai fluorin nih DU-nya itu aku kasih ke MM dulu, abis itu kita langsung ke bantu hyper untuk ini jungle ya, jungling ya, supaya nggak diganggu sama roamernya musuh. Di sini roamernya apa ya, roamer musuh ya, tapi nggak tahu, nggak hafal ya, lupa tadi. Nah ini kita disuruh bantu juga, apalagi ini hyper. Wow, ada Fanny mengganggu. Wah ini tapi kita nggak bisa apa-apa sih. Oh, roamernya ini ya, romornya cow. Waduh, kita mending solo dulu nih kayaknya. Iya, masih lanjut si Fanny gangguin buffnya kita, buff hyper kita mer, tapi masih bisa selamat loh, hebat ya. Mati, mending solo lah. Oke mantap. Tapi aku yang ngekill. Nggak tahu itu padahal si ini loh, si Martis yang ngekill, tapi yang ngehit, tapi yang dapat punya kita, yang dapat notifikasi punya kita. Di sini aku bikin item ini dulu ya, item ini apa tuh, mana dulu ya, sepatunya itu sepatu mana, supaya mananya nggak bisa habis. Namanya juga ini ya, aduh mati. Sorry, soalnya tadi bantuin si Martis dulu sih, jadi MM-nya nggak ke backup. Enaknya kalau pakai Fluorin tuh ya udah sih, kita juga nggak ngasih damage ya. Ya kita ya tugasnya cuma ngehil temen gitu ya, ngehil temen setim kita gitu ya. Terus di sini kita bantu apa MM, karena udah mulai bisa si hypernya ditinggal sendirian. Setelah sepatu mana, kita bikin item ini dulu, apa tuh nama gitu, apa sih lupa, pokoknya ini dulu lah, pokoknya ke item magic dulu. Tapi magic yang ke support ya, apa tuh yang floating clock ya, apa yang hijau itu loh, lupa namanya. Nah ini udah bisa ulti lumayan. Nah kita bantu Martis ya. Di sini magenya lumayan ini ya, mau rotasi gitu, enggak biasanya dapat mage tuh, mage apa tuh, mage ngebrol itu, aduh males ya. Oke, nah enaknya kalau sekarang ya jadi bisa cepet ya. Ntar aku bantuin aja. Sorry. Woi, itu mantap, dibantu sama ini. Soalnya ada Chow sih, Chownya itu yang bikin ribet. Kasihan si Mianya. Kalau apalagi kalau nggak jadi nanti, waduh, kita yang bantai. Oke, mantap, hajar. Oke, sip, mantap. Ya tugasnya roamer ya ini ya. Dan aku ini pakai fluorin ini bisa sampai mythic ya, gara-gara fluorin ya. Aku pakai hero yang lain tuh kayak Zas itu kan gara-gara ada hero baru mage Susin itu, jadi agak susah untuk dapetin ininya, dapetin timingnya. Terus apa sih kalau kayak MM kayak gitu, kalau dapat rom, kalau solo itu jarang banget dapat romer yang enak. XP lane juga gitu, XP lane juga kadang didiemin gitu, kayak aku kayak gini ya, dia lebih banyak ngediemin XP gitu, sementara aku nggak terlalu jago pakai XP. Oke, mantap, dapat double kill si Mianya. Oke, udah jadi ya, ibarat kata udah jadilah sini ya. Dan roamer tuh emang posisi paling enak, soalnya nggak ngapa-ngapain, tinggal ngeheal. Enggak sih, maksudnya ya kasih TB badan, rotasi, udah beres. Asal timnya GG, temen tim kita bagus, ya udah pasti menangnya gitu. Waduh, nggak kena, sorry bos, mati ini. Kirain mundur sih cowoknya. Nah ini loh, apa tuh, floating blast ya kalau nggak. Wah apa,
Habis itu baru kita bikin fleeting time ya. Habis bikin item yang hijau itu baru bikin fleeting time supaya makin cepat kita muter-muter nggak kena lagi. Sorry. Skill duanya ini agak tricky nih. Awas nih ya, awas nih ya. Itu belum ada martis nih ya. Oh nggak ada ternyata. Barangkali si Moskovnya muter ya, apa teleport ke situ ya. Ya kita mundur dulu, kita hajar ini buffnya Fanny supaya nggak ada energinya si Fanny-nya. Nah mantap kan, bisa lah ini masa mengintai. Oke, pokoknya kalau Fanny udah nggak di cover aman. Dapat siapa ungunya? Mestinya sih dapat si Mia ya. Salah sedikit nggak apa-apalah. Kena dikit, kena turret dikit aman. Oke lo ya kan, dapat yang buff ungunya dapat si Mia. Dapat si Mia mantap. Biar udah ini bisa end ini semua. Ya. Oh tapi si Fangnya masih memberikan perlawanan, kita langsung cover. Wah tapi dikeroyok sama Moskov susah. Ini aku udah mati 2 kali tapi udah ngasih assist 7 ya, jadi ya udah lumayan bagus ya untuk romer ya, apalagi romernya nggak ada damage ini. Apalagi aku pakainya emblemnya emblem support juga gitu, jadi nggak terlalu memberikan damage ya ke musuh. Soalnya kalau aku ngasih versi damage itu kayak nggak pernah menang gitu. Apa aku yang salah build atau gimana, nggak tahu juga. Awas. Itu Mia-nya. Oh, mantap lah kena. Ayo, mantap. Sip. Waduh, tetap susah, bos. 4 gitu. 1 apa 284 loh. Oke, jelas kalah gitu ya. Nah, ini mau dicoba lagi sama Mia. Oke, bisa dikit lagi. Aduh, itu padahal udah aku bantu loh. Sorry Mia. Itu ada Martis, apakah mau mencoba Martis? Sorry kok aku malah ngejar minion sih. Oke, ice queen one jadi biar makin ngesot musuh kalau kena skillku. Nah ini ya, jadi kita bikin fleeting time, baru kita bikin fleeting time. Oh ya, aku sekarang makin jarang upload karena apa ya? Karena udah nggak pakai wifi, jadi jarang banget upload. Jadi aku pakai kuota ya sekarang tuh. Makanya ya mungkin agak lemot atau gimana ya mainnya, ya maaf lah. Oke, kita pakai refleks tentang ya. Wadas. Enaknya kalau pakai item yang hijau itu ini biar cepet healnya, udah kayak estes ini, tapi SS mode cepat ini healnya itulah, jadi ngeheal banyak tapi nah ini soy. Aduh kak ulti. Oke, nah sip, mantap. Enak banget kalau tim itu nge-support gitu, jadi udah mau dikeroyok mau kayak apapun juga pasti menang gitu ya. Apalagi ini Udora ini hero apa magi ini sih, apa namanya magi area gitu ya, crowd control gitu, jadi makin enak gitu build-nya crowd control. Aduh kena minion, sorry bos, untung masih bisa lari. Nah tuh ambil nih. Awas Nana ultinya menakutkan. Nana itu kalau timingnya pas, waduh mending soy bisa rame koyokan. Aduh sorry, itu tadi lupa tadi ditingkatnya udah belum jadi sih ya. Waduh nggak kena setiapnya. Kita ini dulu matinya. Kan aku jarang banget sih mindahin Dew ya, atau yang buat yang share itu biasanya ya udah aku kasih ke siapa gitu, udah lupa gitu. Awas bisa lari ah, sama aja bang flick.
Tidak bisa saudara, mau ngekill aku ya? Wah, tidak bisa. Udah cukup 3. Jangan banyak-banyak. Ayo, udah. Ah, udah nggak kena, sorry. Bisa itu, masih bisa. Yuk maju. Oh, mantap. Dapat apa sadon? Itu gimana itu sih? Martis. Dar. Lu. Tembus lu. Enggak sih. Kayaknya enggak pas ini. Si Mia hanya maju. Wah, hati-hati Mi. Wah, itu mundur itu. Mundur, Bos. Mundur, Bos. Mundur, Bos. Kagak cover ini. Oke, masuk. Bisa ini ya. Bisa lah dikill. Waduh, enggak ada minion. Sabar, Bos. Sabar. Kita pasin, tunggu. Nah, loh. Kagak setun dia. Ayo lagi. Ayolah. Bisa lah. Ayolah. 3, 2, 1, heal. Der. Nah, mantap. Oke, bisa kita end nih. Oke. Ya, mungkin segitu aja ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, subscribe, sama share. See you next time.